Oke, ini kita buat yang kedua kemarin, yang rancangannya ada subwoofernya dari Wusi, ya. Di sini subwoofernya berada di sini. Ini subwoofernya, kemudian baterainya di belakang. Masih kotor karena kemarin belum sempat dibersihin. Kemudian, kalau ini dijual enggak? Enggak. Kalau dijual pun ini harganya jadi kemahalan karena lebih dari 500 ribu. Akhirnya ini kan raketnya aja habisin sekitar 450 ribu lebih. Jadi untuk beli bahan aja ini 450 ribu. Berarti kan penjualan sekitar 600 ribu. Jadi untuk sementara yang model ini belum dijual. Jadi untuk sendiri saja dulu. Untuk penggunaan sendiri. Yang dijual yang ini ya, yang dijual yang ini. Kalau ini laku nanti saya pengen buat baru lagi yang modelnya hampir sama tapi dengan mesin yang berbeda. Mungkin pakai PAM ya 8610. Kita mau coba, ini belum coba. Kalau ini bisa gler, kita coba ya. Ini bisa gler beneran. Karena pakai subwoofer. Ini beneran bisa clear. Kita coba. Beda banget kan suaranya. Harganya beda, harganya beda. Bisa dapat dua. Namun kalau yang mending buat kayak gini, kecil juga sih. Ini langsung dari flash disk saja ya, belum sama equalizer ya. Dibandingkan ya, kalau misal ini dibandingkan ya jauh-jauh banget. Buatnya aja udah beda jauh ya. Bandingkan aja dengan GMC ya. This is Odin Senpai, the wax.
Itu suara subwoofernya. Sebenarnya suara ya enggak bantu-bantu banget, tapi rasanya kok beda jauh. Rasanya jadi beda jauh gitu. Reviewnya ya. Reviewnya, kalau dibandingkan dengan GMC ini sih, kalau kerasnya tetap kalah, kerasnya kalah. Cuma bass low-nya itu tetap menang di sini ya. Bass low-nya beda banget. Kemudian untuk kekasarannya, jernih gitu, suaranya halus, lebih halus ini jauh. Kehalusan suara lebih ini jauh. Kalau masalah suara tetap menang ini jauh. Cuma keras sama kerasnya, ya kerasnya beda lah. Ini keras banget. Kerasnya itu amplitudonya besar banget. Beda jauh, tapi kalau di dalam rumah ini udah perfect banget. Perfect banget menurut saya. Kalau dibandingin sama Polytron ya, saya ada di dalam Polytron tapi bentuknya TV, dan Polytron itu kurang, deknya itu kurang keras. Cuma dengungnya memang mantep banget. Polytron bassnya, bass low, bass dingung gitu, wah mantep banget. Nah ini dapat dua-duanya ini, jadi ini lumayan karena ada subwoofernya. Ya jelas bedanya di sini nggak ada subwoofer, cuma woofer sama tweeter. Di sini ada subwoofernya, subwoofernya di dalam ini. Padahal ya suaranya nggak nambah-nambah banget, tapi membuat karakternya beda banget. Karakternya beda banget. Untuk desain dalamnya kemarin ya, video yang sebelumnya, kira-kira seperti itu. Nah, apakah nanti akan dijual? Kelihatannya belum dulu deh. Saya mau pakai dulu ya. Saya mau pakai dulu. Jualnya nanti kalau sudah agak bosan. Kayak udah tak pamerin-pamerin gitu. Udah tak pamerin-pamerin muter-muter gitu. Nah, nanti dijual setelah saya bosan pamerin. Kita buat rancangan baru. Namun kelihatannya ini udah rancangan akhir, enggak akan kita rubah lagi rancangannya. Suaranya udah mantep banget. Kira-kira seperti itu. Mungkin cuma penempatan-penempatan sama kerapian aja yang akan kita rubah. Untuk ukuran dalamnya tidak akan ada perubahan. Kira-kira seperti itu ya review. Terima kasih, selamat mencoba, dan semoga sukses selalu.